Terrarium ni kita bermula daripada design dia dengan bekas kaca, pemilihan bekas kaca tu sendiri. Okey, lagi tinggi kos dia, lagi lama kita untuk mendekorasi dia sebab dia menggunakan satu ilham, kreativiti di mana setiap design dan kreativiti tu semua lain-lain. Bermula berkecimpung dalam dunia terrarium ni secara langsung dengan tidak langsung bermula pada tahun 2017 sehingga sekarang memakan masa selama dah hampir 8 tahun. Bagi orang-orang bandar, tanaman terrarium ni memang sesuailah untuk di kawasan rumah yang tak punya tanah, kan, sekadar hiasan. Dan selain itu, lebih kepada untuk semua golongan. Daripada kanak-kanak, di peringkat sekolah, di peringkat dewasa dan ataupun warga emas. Sebab ini merupakan dia satu aktiviti terapi dan aktiviti komuniti. Apabila kita menggunakan benda hidup, pokok hidup, benda tu akan membuatkan kita rasa hilang stres. Dia macam terapi daripada orang yang mempunyai anxiety. Apabila kita buat terrarium ni, kita lebih kepada fokus. Pemilihan moss ni dekat pokok kelapa sawit ni disebabkan kelembapan dia dan tekstur dia yang agak lembap, cantik, hijau. Dia ada kombinasi color. Sama ada color tu gelap. Okey, dia ada color gelap dan color yang agak light-light sikit. So, kita akan ambil moss ni. Cara ambil moss ni adalah dengan cara bawah ni. Dia kena terus slow supaya benda ni tekstur dia tak hancur. Pertama kali kalau kita nak buat terrarium, benda yang paling asas sekali adalah bekas kaca. Pemilihan bekas kaca. Terra tu dinamakan bekas kaca. Rium tu adalah tanaman ataupun pokok yang dihias dalam bekas kaca. So alatan dia yang wajib ada adalah bekas kaca. Kemudian kita campurkan elemen-elemen semula jadi, contohnya batu. Okay, batu ni semua ada terdapat di nursery. Di nursery ada tekstur dia color putih dan dia agak kasar. Dan ini kita letak di first layer untuk terrarium. Di bawah sekali sebab ini terdapat rongga-rongga ruang-ruang udara. Yang kedua, kita menggunakan moss kering. Moss kering. Fungsi dia adalah untuk penapis. Kemudian kita gunakan tanah, elemen tanah dan juga semua elemen-elemen decoration. Moss, pokok dan pokok-pokok yang dipilih itu adalah pokok-pokok renik. Pokok-pokok yang tidak terlalu cepat untuk grow. Pertama, layer kedua dan layer ketiga. Kemudian kita akan letak arang. Fungsi arang tu adalah untuk menghilangkan bau hapak. Kadang-kadang pokok ada yang mati, ada serangga ke apa yang mati dan fungsi dia adalah untuk menyedut bau hapak dalam bekas kaca sebut. Untuk terrarium ni terbanyak menggunakan moss. Kita kena sedia maklumlah moss ni menggunakan kaedah yang kelembapan yang agak tinggi. Dan dia tak boleh direct sunlight. Kos untuk terrarium yang telah dihasilkan mengikut saiz dan pelbagai kita punya kreativiti daripada permintaan customer tu sendiri. Kalau customer kata, saya nak elemen yang ada waterfall, so kita akan menggunakan kos yang agak tinggi sebab dia menggunakan epoxy dan resin dan memakan masa yang agak lamalah untuk buat satu bekas kaca. Kos dia lebih kurang bermula daripada harga RM20 sehingga ratus dan ribu lah mengikut desain.
kebiasaannya saya akan buat terrarium ni pada lewat malam. Biasanya saya akan buat pada lewat pukul 10 sampailah lewat pagi. Dari situ kita akan dapat ilham, akan dapat orang kata idea serta kreativiti dalam keadaan yang agak sunyi. Untuk bisnes terrarium, kepada yang berminat mencuba, pada permulaannya modal tu saya rasa dalam RM2,000-3,000. Tapi kita akan dapat hasilnya lebih daripada itu. Untuk membuat penjanaan, untuk membuat side income daripada kreativiti kita tu, insya-Allah kita boleh buat jadi satu seorang usahawan terrarium yang berjaya lah.